Ini tes kamu. Terima kasih banyak ya kamu udah nolongin aku. Iya, sama-sama. Oh iya, aku dulu nih ya, takut dicariin sama orang tua aku. Oh iya, kamu hati-hati ya. Iya, sekali lagi terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Kalau boleh tahu lokasi tanahnya yang mana, Pak ya? Lokasi tanahnya ini. Gimana, Pak, masalah tentang lokasi ini? Setuju nggak? Kalau menurut saya pribadi, tempat ini tuh sangat strategis. Sangat suka dengan tempat ini. Jadi intinya Bapak setuju? Sangat-sangat setuju, tentunya. Iya, ya. Oh iya, Pak. Gini aja. Coba. Bagaimana kalau tanah ini langsung saya beli secara kontan? Oh iya, emang saya juga perintah dari bos kayak gitu, Pak. Kalau ada pembeli, langsung kontan aja. Nggak mau pakai DP-DP. Oke, siap. Ya. Kalau seperti itu. Oke. Gimana kalau secara kontan? Oke, gimana? Oke, terima. Boleh diterima, Pak. Lihat. Terima udah. Oke, terima. Ini udah saya terima ya. Oke, Pak, siap, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Seperti itu, saya mau langsung ada urusan lagi. Oh iya, ya. Baik kalau begitu. Siap. Terima kasih banyak ya, Pak. Mari, Pak. Ayo, sama-sama. Ini begini. Ya. Ini kita ada keuntungan 10%. Iya. Kamu saya kasih cuma 4%. Pan cuma 4% doang, Bang. Iya, karena ini tanah kuasa saya. Pokoknya saya enggak mau, Bang, kalau 4%, semuanya 10%. Abang 10%, saya 10%. Oh, enggak bisa begitu. Enggak bisa. Lebih baik seserahin kamu. Saya kagak mau nih kecampur urusan tanah ini kalau kamu enggak ngerti. Saya pokoknya enggak mau tahu, Bang. Terserah. Saya minta 10% aja. Saya kasih hanya 4% aja. Terserah kamu. Kalau emang kamu enggak mau bawa, saya kagak nerima ini duit. Ya udah, Bang lah. Saya enggak mau nerima, Bang. Pokoknya saya udah enggak mau bekerja sama lagi sama Abang lah. Kalau caranya kayak gini. Habis mocet kamu apa? Udah, pokoknya saya enggak mau, Bang. Benar gua. Masa gua dapat komisi 4% doang? Yang gua mau, gua 10%, dia 10%. Selama ini kan gua yang kerja keras nyari pembeli. Wah, kalau bakal tahu bakal kayak gini nih caranya, gua enggak bakal mau kerja sama lagi sama Bang Minan. Kecewa gua sama Bang Minan. Cukup tahu aja gua kalau udah kayak gitu. Enak di dia enggak enak di gua kalau caranya kayak gini. Sial. Sial si Dani, pembagian 4% aja kagak mau, pengennya rata, pengen 10%. Sebenarnya ini kan tanah bos gua, seharusnya dia gua bagi 4% juga nerima seharusnya. Ini kayaknya ada yang berbilang nih gua keuntungan 20% nih, siapa tahu orangnya nih, kurang ajar ini orangnya nih. Sial, dibagi 4% juga nerima, kayaknya ada yang berbilang ini. Assalamualaikum. Salam. Ada apa nan Roman dulu? Si Dani, dibekasi 4% kagak mau. Komisi pengen rata. Itu kemarin di lapangan. Iya. Ada gue bilang ini. Itu kan tanah bos lu. Iya. Emang kita ketawa nih. Emang kita ngaku 20% kita akan ada kelebihan. Jadi kan kita bagi cuma 4%. Kalau dengan ini mah bayar rata. Berarti dia ngebocorin ini. Itu siapa orang yang ngebocorin? Kira-kira. Cewong. Kurang ajar tuh saya. Tapi ente enggak? Kagak gue mau ketemu nah. Udah kita parahin tuh saya. Udah. Beri besok mah. Ayo. Udah jangan bergabung pun ibu dia. Ayah. Anak ayah udah cantik mau kemana nih? Oh iya, Fitri mau main ke rumah teman. Oh, mau main ke rumah teman. Ya udah, tapi pulangnya jangan sore-sore ya. Iya. Jadi Fitri berangkat ya. Ya udah, hati-hati ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om, Fitrinya ada nggak di rumah? Aduh, baru aja Fitri keluar rumah. Ngomongnya sih mau ke rumah temennya. Oh gitu ya, Om? Iya. Oh iya udah, Om. Kita pulang dulu aja. Oh, emang aku nunggu? Gak usah, Om. Nanti bilangin aja ya Fitrinya. Oh gitu, ya udah. Nanti Om bilangin lah kalau kamu di sini ya. Iya, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kenapa ini motor? Kok tiba-tiba mati gini? Mana nggak ngerti lagi soal motor. Neng, motornya kenapa? Kamu? Kamu? Kamu kan yang waktu nolongin aku ke jambretan. Iya, benar. Ini motor kamu kenapa? Nggak tahu nih, tiba-tiba mati. Boleh aku cek? Iya, boleh. Coba deh kamu hidupin kontaknya. Alhamdulillah udah hidup. Alhamdulillah. Makasih banyak ya kamu udah nolongin aku. Iya, sama-sama. Oh iya, kalau boleh tahu nama kamu siapa? Kenalin, nama aku Fitri. Aku Tommy. Yaudah ya, aku duluan ya. Soalnya udah ditungguin teman. Oh ya udah nggak apa-apa. Hati-hati ya. Iya. Sorry, tadi motor gue mogok. Yaudah yuk. Halo Tom. Halo Fit. Kamu lagi di mana? Aku lagi di rumah. Emang kenapa Tom? Hari ini kita bisa ketemu nggak? Ketemu, ketemu di mana? Di tempat biasa aja. Oh ya udah, aku OTW. Ya udah, aku tunggu ya. Oke. Ya Tom, kamu udah nunggu lama. Iya, nggak apa-apa kok Fit. Ya udah, ayo kamu dulu. Kamu tahu nggak? Iya, kenapa Tom? Awal kita ketemu, selalu terbayang wajah kamu. Iya, aku juga sama, selalu terbayang wajah kamu. Apakah ini yang dinamakan rasa cinta di awal berjumpa? Tom, terima kasih banyak ya, kamu udah banyak bantu aku. Ya, sama-sama Fit. Oh iya Tom, kemarin sorry, aku buru-buru soalnya aku ditungguin sama teman. Iya, nggak apa-apa Fit. Oh iya Fit, kamu tahu nggak kenapa hari ini begitu sangat cerah? Karena ada kamu di samping aku. Bukannya Spiti sama siapa tuh anak? Wah, ini kan bukannya anak peminan, musuhnya abang gua.
aku laporin tuh anak sama ayahnya. Sebenernya belum gunakan gua. Bang, ya Den, gimana udah ketemu si Fitri belum? Bang, saya udah ketemu sama si Fitri. Terus? Dia berlagi berduaan bang, sama anak musuhnya abang. Apa lu masalah lu ya? Saya ngeliat bang, namanya si Tommy. Aduh, berarti selama ini gua dibohongin sama si Fitri. Ngomong katanya mau ke rumah teman, katanya dia berduaan sama si Tommy. Jadi bang, saya mohon maaf, saya ada urusan lagi bang ya. Oh yaudah, makasih ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum, ayah, ibu. Waalaikumsalam. Dari mana kamu? Fitri habis main ya, dari rumah teman. Kamu jangan bohong ya sama ayah. Ayah udah tahu bahwa kamu tadi lagi berdua sama si Tommy. Ayah tahu dari mana? Karena tadi ada yang berbilang sama ayah bahwa kamu lagi berdua sama si Tommy. Kamu tahu nggak si Tommy itu siapa? Nggak tahu ya. Si Tommy itu anak musuh dari bebuyutan ayah. Jadi sampai kapanpun ayah gak pernah ngerustuin kalau kamu berhubungan sama si Tommy. Udah cepet kamu masuk. Ada apa ini ya, ibu? Udahlah ya, kasihan anak kita. Ibu gak usah ikut campur, ini urusan ayah. Karena ayah gak bakal pernah ngerustuin sampai kapanpun kalau anak kita berhubungan sama si Tommy. Karena si Tommy itu anak dari musuh bebuyutan ayah. Jadi sampai kapanpun ayah gak pernah setuju. Titik.